Alhamdulillahilladzi hadana wa anama alaina ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faminal khadami ala babihi Jibrilul amin wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu wa hamalatul arsy wal karubiyuna war ruhaniyuna wa sairul malaikatil muqarrabin alladzina la yuhsa adaduhum la yuhsi adaduhum illallahu rabbul alamin fi manazilihim rafi'ah wa anfusihim tahirah wa ibadatihim al-azimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebahagian daripada yang khadam diatih pintunya raja diatih segala raja-raja itu Jibril yang amin, dan Mikail dan Israfil dan Izrail dan para penanggung aras dan malaikat karubiyun dan ruhaniyun wasairul malaikah dan ketinggalan malaikat-malaikat mukarrabin alladhi yang tidak menghingga akan bilangan mereka itu kecuali Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Fi manazilihim, di dalam martabat-martabat mereka itu yang tinggi, dan di dalam jiwa mereka itu yang suci, dan ibadat mereka itu yang sangat besar. Jadi liket ini pegat perbandingan bahwa raja yang hak dikhidmat oleh para raja-raja dan para pemerintah menanti yang dikhidmat oleh orang-orang besar. Raja yang dimaksud yaitu raja di atas segala raja-raja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara urang-urang yang khadam Allah Subhanahu wa taala, di antara makhluk yang berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala, antara lain malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail dan seluruh malaikat yang menanggung aras malaikat para penanggung aras yang adalah malaikat yang paling tinggi. Kemudian malaikat karubiyun, malaikat ruhaniyun dan malaikat-malaikat mukarrabin yang jumlah para malaikatnya hanatho hingga selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyan makhluk yang khadam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Martabat para malaikat yang tinggi, jiwa para malaikat suci, kemudian ibadat para malaikat yang sangat besar. Hanam jampu dengan pulain mubacut bih. Summa innal ladhina hum khadamatun ala babihi Adamu wa Nuhun wa Ibrahim. Kemudian sebahagian daripada alladhi-alladhi yang mereka itu juga khadam di atih pintunya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul alamin, sebaik-baik daripada sekalian alam. Ma'asairil anbiya'i wal mursalin, beserta ketinggalan para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Salawatullah wasalamuhu alaihim ajma'in, rahmat Allah dan sejahtera Allah di atas mereka itu sekalian. Fi maratibihimul munifah, di dalam martabat-martabat mereka itu yang tinggi, dan kehebatan-kehebatan mereka itu yang sangat megah lagi yang sangat mulia. Wa maqamatihimil karimah, dan makam mereka itu yang dimuliakan, dan adat mereka itu yang elok lagi yang sangat besar. Summal ulama'ul a'immatul abrar, kemudian para ulama-ulama a'immah lagi yang sangat banyak berbuat kebaikan, dan orang-orang yang zahid pada martabat mereka itu yang sangat besar lagi yang sangat bangga. Wabdanihim an-nakiyah, dan badan-badan mereka itu yang sangat bersih lagi yang sangat suci, dan ibadat mereka itu yang sangat banyak lagi yang bersih lagi yang suci. Wa azallul khadami ala babihi, dan bermula yang paling rendah yang berkhidmat di atas pintunya Allah Subhanahu wa taala itu raja-raja dunia dan pembesar-pembesarnya dunia, yang tersungkurlah mereka itu baginya Allah Subhanahu wa taala alal azqani di atas wajah-wajah mereka. Sajidina, yang sujudlah mereka itu. Saghirina, lagi yang kecillah mereka itu. Wa yu'afiruna alwujuha fiturab, dan mengguling-guling oleh mereka itu akan wajah-wajah mereka itu di dalam tanah. Khadi'ina, hal keadaan mereka itu yang merendahkan diri. Wa yarfa'una hawaijahum ilaihi, dan mengangkat oleh mereka itu akan hajat mereka itu kepadanya Allah. Bakina, hal keadaan yang menangis. Bahilina, dhari'ina, yang merendah dirilah mereka itu. Wa ya'tarifuna lahu bil ubudiyah, dan mengakui oleh mereka itu baginya Allah dengan ubudiyah. Wa li anfusihim bin naqsi, dan mengaku bagi diri mereka itu dengan kekurangan. Hal kadang mereka itu yang sujudlah mereka itu lagi yang hinalah mereka itu. Hatta rubbama yanduru ilaihim nadratan, sehingga terkadang-kadang melihat ianya Allah kepada mereka itu akan satu kali pandangan. Wa yaqdi lahum bi fadlihi hajatan, dan menunaikan bagi mereka itu dengan karunia-Nya Allah akan hajat. Au yatajawazu anhum, atau melampaui ianya Allah daripada kesalahan mereka itu. Bi karamihi, dengan kemuliaan-Nya Allah. Zallatan, akan satu kesalahan. Wa annahu ma hadhil azamah wal jalal, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta ini kebesaran dan keagungan dan kekuasaan dan kesempurnaan itu sungguh memberi izin ianya Allah bagi engkau di dalam kehinaan engkau dan di dalam kekurangan engkau dan kotoran engkau. Wa antal ladzi law istazanta ala raisi baladika, padahal bermula engkau itu seseorang jikalau engkau minta izin di atas pemimpin negeri engkau. Farubama la ya'zanu laka, maka terkadang-kadang tidak memberi izin ianya pemimpin negeri bagi engkau. Wa in kallamta amirana hiyatika, dan jika kamu berbicara akan pemimpin daerahmu, maka terkadang-kadang layu kalimuka, itu tidak berbicara ianya pemimpin akan kamu.
Wa in sajata li sultani baladika bil ardi, dan jika engkau sujud bagi sultan negeri engkau di atas bumi, farubama, maka terkadang-kadang tidak peduli ianya sultan kepada engkau. Waqad azina laka, padahal sungguh memberi izin bagi engkau oleh Allah Jalla Jalaluh, hatta ta'budahu, sehingga engkau beribadat akan dianya Allah, wa tusniya alaihi, dan engkau memuji di atasnya Allah, wa tukhatibahu, dan engkau berbicara akan dianya Allah, bal tudillu alaihi bil mas'alah, bahkan memberi ianya Allah, bal tudillu alaihi, bahkan engkau tuntut dalil di atasnya Allah dengan masalah, dengan permintaan, wa tubasituhu, dan engkau hamparkan akan dianya masalah, fatastak diyahu hajataka, maka engkau tuntut tunai akan dianya Allah akan keperluan engkau, watastak fiyahu muhimmatika, dan engkau tuntut padai akan ya Allah akan segala yang engkau anggap penting. Summa innahu yarda, kemudian bahwasanya Allah itu ridaiya akan dua rakaat engkau, fi ma'ai biha, di dalam segala kekurangan kedua dua rakaat, bal yu'iddu laka alaihima minas sawab, bahkan mempersiap ianya Allah bagi engkau di atas keduanya dua rakaat daripada fa'ala, akan barang yang tidak tergores ia di dalam hati manusia. Wa anta ma'a dhalika ta'jabu bihatainir rakaataini, dan bermula engkau beserta demikian itu engkau banggakan dengan ini dua rakaat, dan engkau anggap banyak akan demikian dua rakaat, dan engkau anggap besar akan demikian dua rakaat. Walatara minnatallah alaika fi dhalika, dan tidak engkau lihat akan nikmat Allah Ta'ala di atas engkau pada yang demikian. Fama aswa'aka min abdin, wama ajhalaka min insanin, wallahu ta'ala al-musta'an wa ilaihil mustaka min hadihi. Maka alangkah jahatnya engkau daripada hamba, wama ajhalaka, dan alangkah bodohnya engkau daripada manusia, wallahu ta'ala al-musta'an, dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu tempat minta bantu, wa ilaihil mustaka, dan kepadanya Allah ta'ala itu tempat pengaduan, min hadihi, daripada ini nafsu yang sangat bodoh, wa alaihi tuklan, dan di atasnya Allah itu penyerahan diri, penyerahan diri. Jadi sambung surah yang kau liket, yang tukang khadam Allah subhanahu wa ta'ala adalah para malaikat. Di antara para malaikat, nama malaikat yang paling mulia. Kemudian sesudah malaikat khadam Allah ta'ala oleh para nabi-nabi, antara lain Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad khairul alamin, manusia terbaik dari seluruh alam. Kemudian khadam Allah subhanahu wa ta'ala oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Kemudian sesudah para nabi, yang khadam Allah ta'ala adalah para ulama, para pimpinan-pimpinan umat, urang yang sangat banyak kebaikan, kemudian urang-urang yang zahid. Yang paling rendah tukang khadam Allah ta'ala yaitu raja-raja dunia dan pembesar-pembesar dunia yang merendahkan diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Urangnya enggak angkat hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan nekli, dalam keadaan tadaru,
geikrar, geakui bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ubudiyah. Tidak pernah memprotes putra yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya mengakui terhadap diri mereka itu dengan kekurangan. Sehingga terkadang-kadang Allah Subhanahu wa taala siga nekalan dia tehurengnyan langsung nutunaikan hajat atau memaafkan daripada kesilapan. Nyandupnan kebesaran dan keagungan, kekuasaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nyarita-ritanya yang tukang khadam Allah taala. Kemudian lagian raya lagian agung Allah Subhanahu wa taala Nabi Idin kegedanyo. Hamba yang sangat hina ya, untuk tak berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Getanya hina, getanya penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kotoran-kotoran. Nabi Idin, Nabi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk tak khidmat terhadap Allah. Padahal menyatakan Idin untuk tak kena khadam pemerintah yang dalam nanggro katanya hantai bidin lah mudah bila tak pegah tak lekai din untuk tak khadam Allah Ta'ala yang retak-retak jih buna udang khadam Allah Ta'ala mungkin ya tajak bau pati tak lekai khadam lagi katanya tak lekai din untuk tak khadam pati lagi katanya hai bidin. Mungkin menyata berkhabar dengan pemimpin yang na di daerah katanya hantai tim tuut dia katanya berkhabar nyamban hina katanya tak tergedi tak sujud bak tanah untuk sirah sultan yang na dalam nanggro katanya kadang-kadang hanya peduli dia padahal katanya kata sujud keji di atas tanah tapi iji hai peduli lah katanya. Tak pegah habar dengan tidak pemimpin daerah katanya. Hanya rintai tim pegah habar katanya. Tak lekai din untuk tak khidmat han ibi din. Allah Subhanahu wa taala dupnan raya dupnan sempurna Allah Nabi din ya, kepada katanya hamba yang sangat hina sehingga katanya ka tak berumbudiah kepada Allah taala, ka tak ibadat karena kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala ya, karena kesempatan katanya untuk tak puja Allah Ta'ala alian tak mukhatabah katanya bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala alian tak laporkan masalah katanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nutunaikan hajat katanya nuselesaikan ya, nuselesaikan permasalahan katanya le katanya Allah Subhanahu wa taala nerida dua boh rakaat sembahyang katanya yang penuh dengan kekurangan hana masalah nerima oleh Allah walaupun dua boh rakaatnya jai tatan aib di dalam ji bahkan nepersiapkan balasan yang hana pernah tergores di dalam hati manusia dupnan ya god dupnan raya Allah dupnan kebaikan Allah Ta'ala terhadap katanya yang sangat hina sedangkan le katanya dua rakaat sembahyangnya kata banggakan diri kata anggap jaitat sembahyang katanya dua rakaatnya kata anggap le katanya sembahyang dua rakaatnya adalah sesuatu yang sangat besar hanaduh bak pandangan ma'ati katanya bahwa sembahyang dua rakaat atau kebaikan yang katanya kubutnya nyan adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala di hati katanya nyan menyenyan pandangan katanya butoi-butoi hana hamba lain yang lebih buruk daripada katanya hana manusia yang lebih bangai
ya dia tiah bangai gitu ya ban menyaurin ya dengan ibadat nyan-nyan ya manteng terjadi ujub nyan berarti butoi-butoi bro dan butoi-butoi bangai ya hana sadar diri dan tidak mengerti diri. Jadi hanya semata-mata karena kasih sayang Allah neterimang ibadat kitanya yang penuh dengan kekurangan dan hanya semata-mata kebaikan Allah nebalah ya, ibadat yang sangat sedikit dan yang sangat rendah. Jadi kan gara-gara ya, rayu ibadat yang gede pubut, kan gara-gara mahai ibadat, kan gara-gara sempurnanya ibadat. Putra fit semata-mata kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyenangkan kalian kepada kualitas kenapa pakai tak gede? Epat kualitas ibadat para nabi, kualitas ibadat para aulia. Ya. Atau kita yang sit hana kualitas tepubi. Ya. Tapi menjanjikan balasan yang sangat besar itu hanya semata-mata karena kasih sayang dan kebaikan Allah Ta'ala. Maka hana layak sagai-sagai gitanya hamba tabanggakan kebaikan dan ibadat yang sangat sedikit dan sangat rendah kualitas dan nilai. Nyan menyanyan taingan menan tabandingkan nyan insyaallah bak gitanya han ditimoh penyakit ujub. Tata gedi truk penyakit ujub nyan kengan nyan cara untuk gitanya tak pegadah. Faslun wa ala wajhin akhara innal malikal azima idza azina fi idkhalil hadaya ilaihi fatadkhulu bi hadratihil umara'u wal kubara'u warusa'u wan nubala wal aghniya bi anwa'il hadaya minal jawahir as-saminah wad dakhair nafisah wal amwalil jalilah. Nyono pegat perbandingan yang lain oleh Imam Al-Ghazali. Dan di atih jalan yang lain, sesungguhnya raja yang sangat besar apabila memberi izin ianya raja pada memasukkan hadiah-hadiah kepadanya raja. Fatadkhulu, maka masuk di hadapannya raja oleh para amir-amir, para pembesar dan para pemimpin dan para nubala. Orang-orang cerdas. Wal aghniya dan orang-orang kaya bi anwa'il hadaya dengan bermacam-macam hadiah daripada mutiara yang sangat berharga dan daripada segala simpanan yang sangat elok dan harta yang sangat besar. Nyinum geji raja open house. Tiro sultan atau tiro presiden open house untuk menerima jame-jame atau ya, geberi kesempatan li sultan terhadap urung-urung yang ingin memberikan hadiah kepadanya. Maka budak tu tamang pun perti amir, perti gubernur, perti wali-wali nanggrau, alenyan urung-urung cerdas, alenyan likutnyan urung-urung kaya. Hadiah yang gemele urangnya bermacam-macam. Hadiah untuk sultan atau untuk presiden. Nah yang me permata, nah yang me mutiara, nah yang me barang-barang simpanan yang sangat elok.
na barang anti olehnyan harta-harta yang besar yak me yak ju hadiah ke sultan. Fa in jaa baqalun bi baqati baklin au karawiyun bisallati inabin tusawi daniakan au habbatin fayadkhulu fi hadratihi wa yuzahimu ulaikal akabira wal aghniya bi hadayahumul kasirah asyarifah. Maka jika masuk oleh tukang sayur dibakati baklin dengan seikat sayur au karawiyun atau masuk oleh orang dusun bisallati inabin dengan setangkai kurma tusawi yang berharga ia seperempat dirham seperenam dirham au habbatin atau biji-bijian fayadakhulu fi hadratihi maka masuk ianya tukang sayur di hadapannya raja wa yuzahimu dan berdesakan ianya tukang sayur akan mereka itu para pembesar dan orang-orang kaya dengan hadiah mereka itu yang sangat banyak lagi yang sangat mulia. Jadi budah tukang gule geca urumpun gak yang sabo ikat geta mong juga deh bak raja. Seperti pemimpin-pemimpin buna, na yang me permata, na yang me mutiara, na yang me barang anti. Itu kang gulenyo, geme gayan sabo ikat rumpun. Atau di urang kampung, geme gayan sabo tangki, sabo mu kurma. Mungkin harga aji sekitar seperput, seperenam dirham. Tamang triganya berdesakan dengan sao dengan perte pembesar-pembesar buno. Ya, pembesar buno ijuk mutiara ganya gejo rumpun. Wa hadzal maliku yakbalu min hadzal fakir hadiyatahu. Dan bermula ini raja itu menerima ia daripada ini orang fakir akan hadiahnya. Wayanduru ilaihi dan melihat ianya raja kepadanya orang fakir dengan pandangan terima dan rela. Wete gejuk le urang kampung muno le tukang sayur muno sabo ikat rumpun gejauk le raja. Dan gemiang dengan mata yang penuh haru terhadap tukang me rumpunnya, tukang rumpun. Wa ya'muru lahu bi anfasi khil'atin dan geperintah ianya raja beginya urang fakir bi anfasi khil'atin dengan bermacam-macam pakaian dan kemuliaan ala yakunu dzalika minhu ghayatal fasli wal karam fadli wal karam. Bukankah adalah yang demikian daripadanya raja itu siabih-habih kelebihan dan kemuliaan. Cok kursi pedua di samping raja alinya cok pakaian yang mulia pakaian raja-raja jok kurung kesinnya pakai pakaian yang mulia tak jok li raja cok kursi dua di samping raja nyan pemberian yang gebi oleh raja terhadap tukang gule buno atau urang kampung yang me saboh tangke kerma buno nyan adalah sebuah kelebihan dari raja karunia dari raja untuk tukang gule karunia dari raja kemuliaan daripada raja untuk urang kampung kan karena yu merumpun
kan karena yum saboh tangki kurma, tapi semata-mata karunia pemberian raja. Fa in akhadha hazal fakiru yamunnu bidzalika alal malik, maka jika jadilah ini orang fakir itu yang umon-umon dengan demikian dia teh raja. Wayak jabu bihi, dan ujub ianya urung fakir dengannya demikian. Wayastakdimuhu, dan menganggap besar ianya urung fakir akan dianya pemberian. Wayansa zikra minnatal malik, dan lupa ianya orang fakir akan ingat nikmat raja. Ala yuqalu inna hadha majnunun muttaribul akli, adakah tidak dikatakan bahwa sungguh ini orang fakir itu gila? Mutaribul akli, yang bolak-balik akal. Au safihun, atau orang yang sangat bodoh. Sayyul adab, lagi yang sangat jahat adabnya. Adimul jahli, lagi yang sangat besar kebodohannya. Mesir tergedi urung fakir bunuh. Ya uman-uman terhadap raja. Ganggap li urung fakir bunuh eh. Bahwa gule urung puan sabo ikat yang gak nyanbayan hebat dan raya ta'yu kebukti jih pu bukti raya iyum gule urung puan gak nyan raja gejuk pakaian mewah, pakaian kemuliaan, kemudian gejuk tempat duk di samping raja. Le tukang gule bunuh gak anggap nyan adalah harga. Ya, pakaian kemuliaan yang gejuk oleh raja nyan adalah harga rumpun nyan. Ya, atau harga ya, saboh tangki kurma. Nyan gara-gara nyan gumoman tu dia tu raja. Ya, lagi puakan lagi surah dia ikut. Ya, ganggap le urung yo pu bahwa barang yang ganyan menyan butoi-butoi sangat dibutuhkan oleh raja. Hanayum permata tayuk le urung lain, hanayum barang anti ia yuk le urung lain, tetapi raja sangat dibutuhkan urung pun yang lumba. Nyan uman-uman tukang sayur. Tuwa hana tingan bahwa nyan ban-bandum adalah semata-mata pemberian raja. Pakaian yang mulia bunuh semata-mata pemberian raja, bukan harga urumpun. Tempat dua di samping raja juga semata-mata pemberian, kan harga barang atau hadiah yang gak nyanjuk. Nyan urun yang fakir atau tukang sayur, apabila tua gak nyan terhadap nikmat raja, nyan berarti gak nyan paling kurung takun adalah urung pungo. Menyanyian urumpun kebahagia uman-uman di atas raja, keanggapnya sebagai imbalan daripada urumpun, nyan paling kurung gatakun kepada tukang sayurnya adalah majnun, urumpun, mutaribul akli, akai hana konsisten, alenyan bangai tat, safih, alenyan adab bruk tat, bangai abih. Pakan bro tak adab hanadih kebaikan gop yang ganggap wajar-wajar menteng raja gebi pakaian geganyan. Pakan wajar karena memang sesuai atraganyan me dengan pemberian raja. Nyan bro adab urir. Fal al'an yajibu annaka idza kumta lillahi lailatan wa sallaita lahu rakataini faiza faragata fatufakir fatufkir kam kama lillahi subhanahu fi hadhil lailah minal khadami fi aktaril ardi barriha wa bahriha wa jibaliha wa biladiha min asnafil mustaqimin wasiddiqin wal khaifin wal mustaqina wal mujtahidina wal mutadari'in
Wa kam hadarat fi hadhihi sa'ah bi babillahi subhanahu wa ta'ala min ibadatin safiyatin. Maka sekarang wajib oleh bahasungguh engkau, apabila engkau bangun karena Allah pada satu malam dan engkau sembahyang baginya Allah akan dua rakaat, maka apabila selesailah engkau, maka engkau berpikir, kam kama lillah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi lailah, betapa banyak orang yang bangun beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada ini malam daripada segala orang-orang yang khadam fi aktaril ardi, di dalam belahan bumi, barriha daratnya dan lautnya, wajibaliha gunungnya dan di dalam pemukimannya, min asnafil mustaqimin, daripada bermacam-macam orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang takut terhadap Allah, orang-orang yang merindukan Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, dan orang yang merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ini itunya wajib, wajib tapi ke putra tapi ke tak tergedi mesti tengah malam tak bedah tak semayang dua rakaat, semayang tahjud dua rakaat. Nian wa tahliyah ta semayang yan. Ta duk ta renung de. Putra ta renung. Nian ba saat ge tanyo bedeh. Ta jak sembahyang tahajud atau sembahyang sunat dua rakaat. Nian dalam masanya duk nale urang yang khadam Allah Taala nyo di seluruh pelosok bumi. Laut darat. Ya, di laut dukna urang yang khadam Allah Taala nya lama sak dengan sembahyang dua rakaat, di darat dukna, igli dukna, igampung dukna, urang-urang nya yang khadam Allah Taala bahasanya adalah urang-urang yang ka istiqamah, urang-urang siddiq, urang-urang yang butoi takut terhadap Allah, butoi-butoi urang nya merindukan Allah, orang yang bersungguh-sungguh terhadap Allah, orang yang tadarruk kepada Allah Ta'ala dalam saatnya. Wa kam hadarat fi hadhihi sa'ah, dan betapa banyak hadir pada ini sa'ah di pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadat yang bersih dan khidmat yang bersih, daripada jiwa-jiwa yang khusyuk dan lidah-lidah yang suci dan mata-mata yang menangis. Kalian bak detiknya tak bayangkan lagi dia. Terenungkan. Dupna le ibadah yang utaman di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Gumpama kaino dengan pintu Allah Taala. Jadi orang yang istiqamah pun mempersembahkan ibadat, orang siddiq juga lagi nanti. Jadi ibadat yang mempersembahkan oleh orangnya adalah ibadat yang sangat bersih, yang terjadi daripada jiwa-jiwa yang khusyuk. Ibadat hana menjampu dengan pulain alian jiwa ganyan khusyuk hadir hati ke Allah Ta'ala wate beribadat. Kalian lidah ganyan suci, tidak pernah mengatakan sesuatu yang jelek. Wa uyunen baqiyah, dan mata-mata mereka itu menangis. Wa qulubin amirah, dan hati-hati yang terbangun. Wa sudurin naqiyah, dan dada yang bersih. Wa arkanen taqiyah, dan anggota-anggota yang takwa. Wasalawatuka, dan bermula sembahyang engkau, jika adalah engkau itu engkau berikan akan kesungguhan pada memperbagusnya sembahyang dan memperkokohnya sembahyang dan ikhlasnya sembahyang. Fala takadu tasluhu lihadrati hadzal malikil azim, maka hampir tidak pantas ianya sembahyang
itu bagi hadarat ini raja yang sangat besar. Semayang kita yo dua rakaat yang dah berdah tengah malamnya tak terkedil kita yo. Abih ta usaha untuk tapegot ibadat kita yo. Ya. Abih ta usaha supaya kita yo betul-betul ikhlas semayang dua rakaat. Walaupun kabih ta usaha, kabih ta pekeng ibadat kita yo. Ya. Yang namun rap-rap han patut. Tapi dua ibadat kita nyonyan di hadapan raja yang sangat besar berbandingkan dengan ibadat-ibadat yang kepudu le urung-urung je punau wala tatabayanu fi jambi tilkal ibadat allati tu'radu hunak wala tatabayanu dan tidak nyata ianya ibadat pada pihak demikian ibadat allati yang engkau datangkan akan dianya ibadat di sana kaifa waqad kanat minka angkal bin ghafilin wala tatabayanu dan tidak engkau periksa pada pihak demikian ibadat yang engkau datangkan akan dianya ibadat di sana. Bagaimana mungkin padahal ada ianya ibadat daripada engkau itu daripada hati yang lalai yang bercampur dengan bermacam-macam aib, badan yang bernajis dengan kotoran-kotoran dosa, lidah yang berlumuran dengan bermacam-macam maksiat dan kalam yang tidak berfaedah. Fa kaifa yasluhu hadza? Maka bagaimana mungkin pantaslah ini bahwa dibawakan akan dianya ini ke demikian hadapan raja. Wa kaifa yastahilu ayyuhda ila rabbil izzah dan bagaimana menganggap ahli bahwa dihadiahkan kepada Tuhan Rabbul Izzah. Itayo hana tapariksa ibadat yang kita buat ya. Hana tapai hapuakeun hana tatabayun hana tapariksa abih padahal ya ibadat kita yo ati itu lale wate de bubuh ibadat alian menjampu dengan bermacam-macam aib badan kita yo ibarat daripada munajih pakai munajih karena bak tubuh tanyo dosa adum yang galam duruh dosa yang galam tak taubat. Tapi buat ibadat dengan badan yang menajih dengan kotoran dosa. Diurung jih badan ganyan suci daripada dosa. Alian ati ganyan hanalale. Watek buat ibadat. Alian ibadat ganyan hanam jampu dengan kekurangan-kekurangan. Itayo tapi buat ibadat dengan lidah yang melabu dengan bermacam-macam maksiat. Ngelidahnya tak mupat. Ngelidahnya tak semungut. Ngelidahnya tak hinagop. Ngelidahnya menyakiti makhluk. Ngelidahnya tak pegahaba yang hana faedah. Kiban mungkin ibadat yang dilakukan oleh anggota yang penuh dengan kotoran dipersembahkan tayak pudua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nyen menyata banding ibadat gedanyo dengan ibadat ya urang-urang yang istiqamah bunuh. Betul. Ya. Jadi buat umum-umum terjadi bahawa tapi kalau dah mungkin yang belum kaya yang belum mengenai audio-audio yang belum mengenai audio nyo orang kaya yang banding ini para a'imah.
para a'immah, para abrar, para aulia. Nya urang nyan hana terjadi li umumnya. Nah. Yang terjadi umumnya yang kebar-dar tak gitu nya. Karena kebodohan gitu nya. Ya. Ba urang yang rayuk-rayuknya nyen ti kauru urang yang kaarif. Ya. Hana nampak li ba urangnya bahwa ibadatnya tagaya. Ya. Ti kadeh ba urangnya alal basirah di atih mata ati ge bahwa semua yang terjadi baganya nyen adalah perlakuan Allah Subhanahu wa taala dan ya, berdasarkan gerakan daripada Allah taala. Ya. Nyah na tutup li ba urangnya. Yang na yang kan menan pandangan Pak Sau yang ke bagitanya ya bagitanya yang awam maka geboh tu contoh yang mungkin terjadi umun-umun menganggap yang kecil itu besar yang sedikit itu banyak hanyalah pada orang-orang bodoh ya ba urureng bangai mie ba urureng cereng nya hanali yang gapannya ya munya umun-umunnya menganggap besar ibadat nya ndak berangkat sawah anjir ya artinya ipu ada bak berangkat sawah terjadi adanya diistilahkan dengan ujub. Cuma bak para nabi nyen tit manusia yang diciptakan dengan akhlak yang sempurna. Para nabi, para rasul nyen dilahirkan dalam keadaan akhlak sempurna. Ya, maka ujub nyen adalah salah satu akhlak yang tercela. Bak para nabi yang mungkin. Adapun bak para wali, bak para aulia, justru urangnya jek ke wali, jek ke aulia, jek ke abrar, jek ke abdal adalah gara-gara puakeun jiwa agaknya kaglis. Ya, kaglis daripada tifu-tifu yang tercela. Kaglih daripada akhlak-akhlak yang hanager. Ya. Maka bak urangnya hana sih terjadi ya tayan. Ya. Hana terjadi ya ujub. Ya. Walaupun mungkin terjadi. Ya. Tapi nyen atra ka selesai urangnya mendu. Ya, ka selesai di dalam tazkiyatun nafsi yang kaglah urangnya. Ya, kaglih jiwa ge. Sehingga gara-gara glih jiwanya maka merempoklah pangkat makrifah. Ya. Yang karenanya ya, menan buka perbandingan. Ya. Walaupun ada kerai tanya apa? Mesir na raja urang kaya geme mutiara ke presiden gara-gara geme mutiara ke presiden gejuk pakaian kemuliaan le presiden dia ke urang kayanya jok kursi puduk samping raja menteng napat semiki memang cocok ujuk pakaian gelu mutiara aku me menteng napat semiki menan ya cocok ke puduk lu samping raja cocok mutiara lam taboh nanggo sitok lu yang merayan kiban cara hang kiban mungkin hang bertimbang lu menteng cocok ya ya kan ya tapi hana si atrayan ba urunya ya mamenyana tukang gule buno agak perahnya agaknya cocok gejuk pakaiannya wajar memang he tak lu kok pe urumpunnya ke kan ya ikur raya lintah musasa bluh lah agaknya
Ya, yang agarannya urumpul lumbanya mahai. Yang butoi-butoi pun mau ya. Ya. Yang maksud dengan umauman. Ya. Ya. Jadi pertama tengok mana. Sosok yang beribadat dalam masa dia beribadat. Yang kedua terbanding. Kiban bandingan ibadat katanya dengan ibadat urangnya. Bunuh tak hitung sosok ibadat. Nyo lung lung sumayang tunat nyo poh dua malam. Nyo poh dua malam nyo sosok yang sedang beribadat kepada Allah Ta'ala. Kiban bandingan lung dengan urangnya. Alanya kiban bandingan ibadat lung dengan ibadat urangnya. Yeah. Urangnya gepersembahkan ibadat yang kepada Allah Ta'ala. Nya terpegah bahasa sebagai sekedar puakan contoh gecok ibadatnya nepuduk di hadapan Allah. Itanya juga kacau ibadat dia tu terpuduk di hadapan Allah. Kualitas getanya beda dengan kualitas urangnya. Alanya kualitas ibadat getanya juga jauh berbeda dengan kualitas ibadat urangnya. Ternyata Allah Ta'ala nerima gitanya, nerima ibadat gitanya, yang hanyalah semata-mata karunia dan kemurahan Allah Ta'ala. Qala syaikhuna rahimallah undur ayyuhal akil, berkata syaikhuna Abu Bakar Al-Warraq rahimallah, undur berpikir olehmu wahai orang yang berakal. Hal wajjahta katun salatan min salawatika ila sama kaidatin ba'astaha ila buyutil aghniya. Adakah engkau tujukan sekali-kali akan satu sembahyang daripada sembayang-sembayang engkau ke langit? Manaji, adakah engkau kirim? Ya. Adakah engkau kirim sekali-kali akan satu sembayang daripada sembayang engkau ya, ke langit? Kama'idatin seperti hidangan yang engkau kirim akan dianya hidangan, ila buyutil agniya, kepada rumah orang-orang kaya. Jadi ya tetapi ke kebebut tembahyang yang katanya kirim ke dehulangin nyo ke bempom di Allah Ta'ala ilangin tembahyang yang katanya kirim kepada Allah Ta'ala nyan saban tan lage urang gasin gepeget makanan giak kirim urumah urang kaya. Taban tan lage ya urang gasin gepeget makanan menurut kemampuan dero ge giak kirim ke sau ke urang kaya. Belacan gepeget ke mesin ge ceruh nya orang pun ya gelawak-lawak ngemin gecok giak kirim ke urang kaya. I urang kaya na perleg ke urang pun diceroh budaya mai. Ya na perleg urang kaya nya ke mesin yang kita nyoba. Ana perle. Getrimang sit. Ya sayang ke budaya. Gitu punya dia yang ya rumpun di ceruhnya nabi raya yum bagi dia ya belacannya ipa roh langit dia bagi pegak raya tak yum bagi dia ba urang kayanya hana yum ge terima karena ge hargai karena ge sayang terhadap dia ya yang kemenan ibadat kita ya. Jadi
menyium doa Datuk Jarawati kerana ada berdoa ala tadi. Menyium ada kiblat atau sembahyang kerana ada berdoa ala tadi. Menyium begini depan Datuk Jarawati maka itu yang kita pertanyaan pendapat yang mengatakan supaya lagi itu tak pernah pergi dah yang fit semua ni ibadah tidak pun diangkatkan ke atas. Kinayah kepada tempat yang tinggi. Kibancara mubayang lau-lau urang Allah Taala langit. Tipu tegai jawab. Menyenik tiket Allah Taala langit kape nu. Nyan tegai jawaban. Ngaurang awam hana payah. Tapayang-payang tadi. Pakai nunggu berang ibadah ke ulangin. Nabi ke ulangin kacau semaya. Pakai kan Allah Ta'ala ulangin. Sang kacau-cok ke awaknya mau berah. Menyanyi tikut Allah Ta'ala ulangin. Kepi ni. Ya menang tu. Pakai. Pakai kepi ni. Hai. Kata pesaban Allah Ta'ala makhluk. Hai hana tak bersabar. Hai kibah hana tak bersabar. Allah Ta'ala tak pegah berada di satu tempat. Tak pegah Allah Ta'ala berada di satu tempat. Pak tempatnya hana aku tepat. Kapi si. Hana macam pegah lengit. Allah Ta'ala berada di satu tempat yang sangat mulia, yang sangat agung. Kapi, kapi. Pakai kata tasbih, kata pusaban Allah Ta'ala dengan makhluk. Orang tak pusaban, orang sama-sama tempat. Makhluk bertempat, alian Allah Ta'ala pun bertempat. Padahal dalam ayat, laisa kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Yang pagi garis. Yang ngenyan garis. Ngenyan putuh. Jadi ayat. Yang ayat mutasyabuhkan. Mutasyabihat. Kita yang tidak membahas. Sebab oleh Asy'ari dan Abu Mansur awai gaknya ayatnya yuh golomna ya Institut Agama Islam Negeri kawai tak urungnya kalen ayatnya yuh golom awaknya ya buat Madinah yuh golom awaknya ya buat Amerika yuh golom awaknya ya buat Eropa kawai urungnya ayatnya. Apalagi wak benda Aceh bara wak ban umum puah nak gede pu ayatnya le Abu Mansur Al Maturidi le oleh Asy'ari gede pu ikah baru berusaha gede pu tama SMA tahun di kurun 7 tama SMP 87 kurun 7 baru gede pu ayatnya di ulama ahli sunnah gede pu ayatnya dia kumpulkan seluruh dalil-dalil kemudian geramu dalil-dalilnya mendu wate geramunya tibitlah satu hukum nyebab surah ilmu fikih menyebab surah itikat atra-atra yang tersyabihat nyen layak lamuha ilahu hana satu puatannya melainkan Allah. Yang berarti ulama tidak berhak untuk membahas. Ulama yang dimaksud yang Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Wateka temengnya dalam mutasyabihat, orang-orang itu tidak membahas. Yang la ya'lamu ha ilahu. Cika bukan hana satu puat maksud ayatnya. Kecuali yang dua puat yang kedua Allah
Ya. Jadi menan, ya. Monyo urang, ya, ingin selamat bantap gahna bete. Oh na urang teh bahna hay bete anya bete ji inai beut. Ya. Ya. Telung tumbuk medan, ya, ba rumah nanti. Ya, tumbuk biasa kada do na urang tayang tayang. Baca ayat kala macam. Allah Ta'ala berada di hati haras. Ya golom lumpuh-lumpuh tapi ulun yang ya golom narah Allah Ta'ala pandu. Allah Ta'ala kan berdasarkan berdasarkan ayat Allah Ta'ala itu kan di atas aras. Ya. Yang baurunya aras itu makhluk atau bukan? Aras itu ciptaan Allah Ta'ala atau bukan? Ciptaan. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan aras yang menjadi tempat duduknya, sebelum itu Allah Ta'ala duduk di mana? Agak hanya gitu tepu. Yang kena hana tu kena tak kayak mianan menteng gadah bangai bicut. Hantap pegah nan. Lagi pegadah bangai ba urang kepe nah. Gadah pegah mereka. Ti iraya Tuhan yap temong. Ti bengah Tuhan ibu bin. Iraya. Icok Tuhan ibu dua tu meja. Mesti gebuka bacut menteng pikiran Allah. Kiban caranya Tuhan mehanak selama ike bame le iraya. Menyanyian menteng gebukan nebuka Allah Ta'ala baju ke halim Tuhan katanya halim Tuhan tapi nyan hukum Allah hana nebuka memang kamenan ini ya. Yang kejir uru-urung mu'alaf nya orang-orang cerdas mendu uru-urung mu'alaf ya le urung cara urung murtad nyan le urung bangai. Urung murtad terbit dari Islam tak mengolain yang menyekan bangai perut putuh putuh perut putuh pikiran atau putuh perut tapi punya urung lain tak mengkena dalam agama Islam yang karena faktor kecerdasan menantiknya umdu kiban cara terpegah Allah Ta'ala di hati arah arahnya natana dudo yugolamna arah Allah Ta'ala apa kedua. Ya, paddu Allah Ta'ala yugulam narah, paddeng Allah Ta'ala yugulam narah. Menyanyian menteng itu mikir, kabutuh ke urung yang pegah. Ya, berarti kabutuh ke urung yang pegah. Hanya tak pegah Allah Ta'ala duk atas arah. Tapi yugulam narah, anak itu paddu, paddeng deng-deng. Ya, berarti tanya enggak? Ya. Nyan, lagi apa, bandingan gaji itu. Cuma beda aja, nyo ahli kiblat. Ya. Nyo beda je ahli kiblat. Je hawa je buno yang pertama-pertama Tuhan tim seujian. Ya, yang kan ahli kiblat. Rat sama-sama tertutup kebenarannya, saban. Ya, menyen buka tutupnya bacut li Allah Taala. Urang je langsung beriman, urangnyo langsung rujuk daripada keyakinan yang kana menuju kepada keyakinan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Mah nan buka li Allah. Nah, sebab hansip golongan menyebukanya golongan menyebukanya pikiran mandum oleh Allah Ta'ala hansip golongan umat Nabi Muhammad 70 lahir bina urung li sunnah mandum kasalah haba Nabi bicah Yahudi kepada 72 bicah umat Nabi kepada 70 lahir hana bicah umat Nabi hanya satu ahli sunnah jamaah hana mungkin sulit Nabi. Ya, tebak kawain buah Nabi ya, lebih le perpecahan terjadi di kalangan umat Nabi ketimbang dengan ya, urung-urung Yahudi. Ya, ban. Nah, dan adalah Abu Bakar Al-Warak berkata, ya, tidak selesailah aku daripada sembahyang kecuali aku merasa malu daripadanya sembahyang ketika selesai aku daripadanya sembahyang
lebih berat nisbah malu daripada perempuan yang selesai ianya perempuan daripada zina. Kena wakal al-warat ilung tehliah kusumayang ya, lebih berat malek ketimbang daripada malek sirah urinang lihih mudina urinang atau urinang lihih gemudina malek ilung lihih kusumayang lebih berat malek lung dengan Allah kata Allah ketimbang malek nyan gara-gara dina nyan ken Abu Bakar al-warat. Pakan malek karena yang dibanding bunuh paling kurang ibarat hadiah orang miskin dikirim ke rumah orang-orang kaya atau lagi perbandingan bunuh antara ibadat kita yang dengan ibadat para mukarrabin, para malaikat, para aulia-aulia Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab ila al-mahdi wal ma'ad. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammadin.